tidak mengganggu siaran ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasi lemak, lontong, char kway teow, ampun roti canai menjadi antara sarapan pilihan rata-rata rakyat Malaysia. Walaupun hanya makanan, namun ia jelas menunjukkan penerimaan pelbagai kaum dan budaya di negara ini sejak merdeka. Bagaimana selera kita boleh disesuaikan, begitu juga seharusnya interaksi kita sesama kaum. Sedar atau tidak, sikap toleransi, bertolak ansur dan hormat menghormati menjadi penguat di antara kita. Ikuti laporan ini. Yang di-Pertuan Agong. Sultan Agong. Memperlihatkan bakat sebagai penyampai berita. 5, 4. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hazizah Aminah Maimunah Iskandaria hari ini mengadakan kunjungan ke Media Prima Berhad. Ketibaan Sri Perdeka Baginda berdua ke Sri Pentas, Bandar Utama Selangor disambut pengerusi kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Sri Syed Hussein Al-Junid,
Pengarah Urusan Media Prima Berhad, Rafiq Azali, serta Pengurusan Kanal Media Prima. Baginda berdua kemudian diberi taklimat korporat oleh Pengarah Urusan Kumpulan Media Prima, Encik Rafiq Razali. Sultan Abdullah dan Tengku Azizah dibawa melawat konti radio media Prima Audio yang menempatkan rangkaian Hot FM, Cool 101, Molek FM serta Fly FM. Baginda berdua turut bersiaran ke udara bersama beberapa penyampai radio Hot FM. Sultan Abdullah dan Tengku Azizah kemudiannya singgah di Studio A untuk meninjau set berita utama. Sejarah terlangkar. Sejarah terlakar apabila Sultan Abdullah dan Tengku Azizah memperlihatkan bakat sebagai penyampai berita. Macam korang kita kenal je tu. Yalah, macam kita kenal. Siapa katnya? Sekian segmen khas Buletin Diraja menerusi Buletin Utama malam ini. Beta dan Tuanku Pemaisuri ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan lawatan kami yang amat bermakna ke Seri Pentas. Lawatan ini kami abadikan dalam kenangan selama-lamanya dan kami akan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Media Prima dan seluruh warga kerjanya. Buletin Utama kembali bersiaran langsung bersama Malik dan Fatin. Buah asli dan harganya yang mencecah ratusan ringgit sekilogram juga menjana rezeki kepada nelayan darat dan pengusahanya. Kita dengar kepada laporan bersama wartawan Fazli Ahmad. Menjadi kekuatan Malaysia sehingga disegani dunia. Kalau kita lihat pilihan raya 2018, ada lebih kurang 16 pilihan raya seluruh dunia. Saya pun melihat. Terima kasih semua ya. Terima kasih.